Pak Rashid Latuamuri. Beliau tadi saya Sabtu 20 Mei 2023 bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Muhammad Marasebesi, SPSTMTek, menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelau atau IPPMAP se-Jabodetabek, sekaligus acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Maningkamu Matasiri, Jabodetabek. Tuan, saya besok Senin, hari Senin, saya mau ketemu dengan Pak Menteri. Dan mungkin dengan Pak Dijen, kalau nggak dapat Pak Menteri, Pak Dijen. Saya minta bantuan untuk kita hijaukan lagi kembali yang saya bilang tadi dengan tanaman cengkeh dan pala. Saya bilang ini sehingga saya ini untuk itu. Ya? Bantu saya. Terutama saya minta nanti yang saya hormati ini, terutama ini ikatan-ikatan ini, ikatan muda-muda. Saya yang pertama, saya sapa Ketua IPMAP DKI Raya Bang Sarif Hasan Salampesi. Bang Sarif, ini kita punya ke depan, mohon bantu kami di Maluku Tengah, ya. Bantu kita bangun itu Pulau Harupu, bukan Bang Sarif saja. Yang kedua juga, saya sapa Ketua GMP Garda Manikamu Pelau se-Jabodetabek, Pak Mitun Latumasina. Pak Mitun, ini juga kita bukan taruh di pelau saja, tapi di Kabau juga. Pada kesempatan itu, pejabat bupati mengatakan belajar bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab yang besar untuk negeri dan bangsa ada di pundak pengurus Ikatan Pemuda Belajar Mahasiswa Pelau, dan harus menunjukkan bahwa kader-kader IPPMAP adalah generasi terbaik yang harus menjadi kebanggaan Maningkamu Matasiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat, jangan pernah lelah mendaki sebelum mencapai puncak. Acara Halal Bihalal hari ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menghidupkan kembali semangat, kebersamaan dan persaudaraan di tengah-tengah kita. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan yang penuh berkah, melalui momen ini, saya ingin mengajak kita semua pihak untuk merajut kembali hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam mewujudkan kebaikan di lingkungan kita. Oleh karena itu, melalui acara ini saya mengajak semua pihak untuk memperbaiki hubungan yang mungkin terganggu, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah kita. Dalam momen yang penuh keramahan ini, marilah kita berharap agar semangat kebersamaan yang kita tunjukkan pada acara Halal Bihalal ini tetap terjaga dan terus berkembang. Semoga melalui pertemuan ini, kita mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kerjasama, toleransi, dan persaudaraan di antara kita. Saya berharap semoga kebersamaan ini membawa berkah dan kemajuan bagi kita semua. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua saling memaafkan. Jika dalam perjalanan hidup kita ada kesalahan, dan marilah kita hadapi dengan hati yang tulus sederhana. Saya mohon maaf lahir batin kepada semua hadirin atas segala kata dan tindakan mungkin telah menyinggung perasaan. Semoga kita semua bisa melewati segala rintangan hambatan dengan penuh keikhlasan, serta melanjutkan perjalanan kita dengan penuh semangat dan harapan yang tinggi untuk membangun komunitas yang lebih baik dan harmonis. Mari kita jadikan Halal Bihalal ini sebagai titik awal untuk menguatkan ikatan silaturahim, saling menghormati, dan saling mendukung. Saya tadi bicara dengan, tadi ada ketua, kalau bisa kita bikin satu ikatan lagi, supaya ikatan ini bukan saja ikatan untuk IKBK, ataupun dengan ikatan IPMAP, maupun ikatan-ikatan IKAMA dan lainnya, tapi kita jadikan kita punya ikatan ini, kalau bisa ikatan keluarga besar. Dari Hatwaha dan place dengan Tuha. Saya sepakat yang tadi ada yang mau bikin. Bikin, silakan, saya dukung. Ya. Saya dukung untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh, terutama untuk ikatan-ikatan yang mempersatukan kita, orang-orang basudara yang ada di Hatwaha. Saya sebagai pejabat dukung. Kalian silakan, boleh nanti ambil nomor saya, terutama yang ketua-ketua. Ketua-ketua yang ada di sini, boleh hubungi saya, apa yang kalian bikin bisa bantu, kita bantu dari Jakarta, dengan catatan
kalian bantu untuk bangun negeri Hatwa seperti yang dulu lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan asin sama terasi. Cukup sekian dan terima kasih.